Sih sekian. Belum. Hai, assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua pelayar Facebook Harian Metro. Dan hari ini, hari Isnin, anda kembali lagi bersama saya, Sudirman Mohd Tahir, dalam segmen Sudir Tanya. Dan seperti dijanjikan, ini dia di sebelah saya, Usop dari Mentor Millennia 2017. Ya. Hai Usop. Hai. Apa khabar? Baik. Sihat nak? Sihat, alhamdulillah. Usop baru je konsert semalam. Ya. Dapat markah tertinggi juga. Selamat lagi ke pusingan seterusnya. Alhamdulillah. Usop semalam nyanyi lagu apa Usop? Semalam nyanyi lagu Memori Sekuntum Rindu. Memori Sekuntum Rindu. Nyanyi sikitlah untuk peminat Usop. Dulu bercinta, berjanji sumpah setia. Sedap ni orang pun nyanyi. Okey, apa kata okey, Usop untuk makluman, sebenarnya program ni kita nak memberi peluang kepada pelayar Facebook Harian Metro kita dan juga semua peminat-peminat Usop untuk bertanyakan apa sahaja soalan. So Usop boleh jawab nak? InsyaAllah Usop cuba jawab. Okey, untuk mula-mula ni apa kata Usop hai dulu kat kawan-kawan kita kat dalam tu. Okay, hai semua. Hai kat depa tu. Hai. Ha, siapa tu? Cahayalah hang. Hai. Ha. Kamarul Aizat. Baik cok. Terima kasih. Ha. Ramai nak peminat Usop ni? Wah, sedap suara. Memang sedap suara Usop. Okey, sambil-sambil kita tunggu. Okey, kalau anda semua nak tanya apa saya soalan kepada Usop, boleh tanya apa saya soalan. Usop dari mana ataupun tanya Usop sekolah kat mana dulu ke, boleh tanya apa saya soalan, nak makanan kegemaran Usop ke, apa sahaja. Siapa girlfriend Usop pun boleh tanya. Okey, sambil-sambil tu apa saya nak tanya juga kepada Usop. Selain daripada lagu-lagu yang Usop selalu nyanyi, macam lagu Aiman Tino tu semua, apa lagi lagu lain yang Usop suka? Lagu lain ya. Hindustan. Hindustan. So memang minat Hindustan. Ah ya, suka lah juga sebab saya suka lagu depa lah. Apa lagi awak suka Hindustan? Artis depa kan lawa-lawa. Yalah, siapa dia yang hangpa suka ni? Ni nama tak apa tahu ah. Ha. Minat Shah Rukh Khan. Minat Shah Rukh Khan. Lagu dia apa? Janam 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 saachachal naehi kasam tumhe kasam aake mil naehi. Kalau lagu lain yang itu baru. Okay. Kalau yang sebelum ni apa? Kalau yang sebelum ni lagu Shah Rukh Khan. Aake khuli huya ho ban didar unka hota hai. Okay. Oh my god. Okay, tak apa, kita dah tahu dah Usop banyak lagu Bollywood. Okay Usop, ni ada orang tanya ni. Jat, apa maksud Bak Ham? Tak, sekejap lagi. Mereka dah tanya, Usop pernah bercinta dengan Balqis dalam Mentor? Ha, so jawab. Yang sebenarnya Usop tak bercinta pun dengan Balqis. Habis tu? Usop anggap Balqis tu macam adik sendiri lah sebab. Ya ke? Ya betul. Oh, okay. Tak biasa, orang kata apa? Tak ada lah anggap cinta-cinta betul. Sumpah, tak tipu. Kau Usop dah ada girlfriend? Ha, tu maksudnya semua nak tahu. Sekarang ni Usop tengah, Usop tak fikir lagi bab-bab bercinta ni sebab Usop nak fokus kepada Mentor dulu. Barulah Usop cari. Tengok, tak habis Mentor lagi. Dah pandai jawab dah Usop. Siapa ajak jawab ni Hazama? Lebih kurang lah. Dah agak ni. Okay, apa power Baang? Oh, so, okay, dia pernah tanya tadi, apa maksud Baang tu? Baang ni dia macam nak main sini nak bak kat hang. Macam tu lah. Faham. Okay, mungkin ramai tertanya-tanya juga sebenarnya kenapa Usop berlogat utara. Sebab dia memang orang utara. Dia Usop berasal dari Kedah. Kat mana? Kulim. Kulim, Kedah. Ya. Dekat Kulim tu kawasan mana? Lunah. Kat mana? Lunas. Lunas? Ya. Oh, okey. Bersekolah? Sekolah SMK Lunas. Sekolah rendah? SKLJ. Sekolah Menengah Kebangsaan Lunas Jaya. Oh, ada ni. Ada salam dari Saudi ni, Usop. Ya. Cik Mek Molek dari Saudi. Oh, waalaikumsalam. Okay. Dah nampak kacap pula Usop ni. Nanti Usop bawa lagu. Bawa lagu Hidup Dalam Hati. Ketak. Apa ketak? Okey. Ayah jangan lupa pelat Kedah. Azama garang tak? Okey, ada tanya. Azama garang tak? Okey, abang Azama nak kata garang tu dah. Nak kata... Dia macam ni lah.
dia banyak bagi nasihat kat Usop. Kalau Usop buat salah apa-apa, dia banyak tegur Usop. Dia Usop anggap dia macam abang Usop lah, sebab Usop kat sini memang tak ada siapa-siapa kan. Dia banyak bagi nasihat, banyak bagi baju pun kadang-kadang dia bagi kat Usop. Punya sayangnya kan, kami macam adik abang lah lebih kurang kan. Tak kira pun dia garang tu, sebab dia mengajak nak, je dia nak Usop jadi Usop yang sekarang lah kan. Kalau dia tak marah Usop kan, mungkin Usop jadi tak tentu lah, mungkin lok-lok tu lebih-lebih kan. Yang tu lah. So kira dekat KL, dekat Kuala Lumpur sekarang, Usop sendiri je lah, main family dekat Kedah semua. Ya. Memang Usop ada family dekat area Kelang kan. Lepas tu Damansara ada, tapi sekarang ni Usop tak boleh nak jumpa mereka kan. Ya, sebab masih dalam mentor. Ya, okay. Ni ada, ni ada tanya ni Usop. Ya. Usop lepas ni boleh pakai braces lah, baru lagi handsome. Okay lah, pasal braces tu mungkin Usop rasa Usop takkan pakai. Sebab apa, gigi ni lah cari rezeki. So gigi ni lah yang memberi tuan untuk Usop juga. Okay, Usop, saya cabar anda next week bawa lagu Sampai Mati. Lagu siapa Usop? Sampai Mati lagu Abang Azamu. Okay, Usop ang nyanyi lagu Janan-Janan next week. InsyaAllah kalau Abang Azamu suruh nyanyi, Usop nyanyi. Okay, kita nak tahu juga sejarah. Tadi saya dah sempat menemubual Usop sebelum kita live ni. Saya tanya, kalau di kampung namanya memang Usop ke? Rupa-rupanya sebelum ni Usop nama apa? Apple. E-P-U-L. Nama sebenar Apple, nama sebenar Usop adalah Muhammad Saiful. Yeah. So nama gelaran kat kampung dulu adalah Apple. Apple. Tapi bila dah masuk mentor, dia jadi Usop. Okay, boleh cerita sikit tak Usop? Okay. Sebab Usop masuk mentor, apa tadi? Maksudnya bila dah masuk mentor, nama jadi Usop. So boleh cerita sikit sejarah nama Usop tu, macam mana boleh hampa yang pilih nama Usop ke, ataupun siapa bagi ke kan? Okay, nama Usop ni Abang Azamah yang bagi kat Usop. Sebab dia kata kalau Usop dah nama ni, kalau Abang Azamah bagi nama ni kat Usop kan, kalau makcik-makcik kau tengok mentor, mesti mereka akan suka, sebab mereka suka tengok Usop Santorian. Tapi Usop rasa nama tu, Usop rasa bangga sebab dapat nama tu kan. Sekarang ni Allah dah bagi rezeki kat Usop kan. Ramai orang kena Usop, alhamdulillah kan. So hangpa tak kisahlah kalau orang dok kata Usop Santorian, Usop Santorian, Usop Santorian. Saya bagi saya, saya tak kisah pun, saya tak ambil hati langsung kan. Sebab hak tu lah memberi tuan untuk Usop. Ya, betul. Okay. So Usop baca lagi soalan-soalan daripada kawan-kawan kita dalam tu. Okay, tadi ada nyanyi lagu tajuk. Okay, tak apa. Tadi ada dok tanya ni, dia nak suruh, dia kata Usop boleh nyanyi lagu bahasa Inggeris ke? Boleh tu boleh, tapi Usop try sikit eh. Okay. How only one call away, I'll be there to save the day, Superman. Atas situ dah lah. Boleh lah sikit, boleh. So maksudnya Usop ni boleh nyanyi lagu lain sebenarnya? Boleh, cuma Usop takut je sebab awak takut? Sebab lagu Inggeris ni, apa dia orang kata, pronunciation. Pronunciation. Yang sebutannya tu kena betul. Kalau salah naya. Tak apalah, hampa pelajar lah. Itulah kan. Tak apa, nanti suatu ni mungkin Usop akan nyanyi lagu tu. InsyaAllah. Okay, tadi ada nak tanya lagi ni, saat mana kita scroll laju sangat Usop. Lemak, saat mana tadi? Okay, kalau Usop bukan Usop yang sekarang, maksudnya Usop tak masuk mentor, apa pekerjaan Usop? Mungkin boleh share kepada peminat-peminat Usop. Mungkin Usop jadi jual apa dia? Beriah dulu Usop, sebelum Usop masuk mentor ni, Usop kerja kedai makan. Kat mana kedai makan? Nurul Ikan Bakar. Dekat Lunas tu juga? Yes. Okay, wow, popular eh. Lepas tu Usop kerja servis aircon dekat Maidin Mall, Bukit Mutajam. Oh, okay. So sampailah Usop masuk mentor. Ya. Yeah. Okay. Lepas ni kalau dah habis mentor, teringin tak nak pi balik dekat restoran tempat Usop kerja tu? Kenyal sebab Usop nak jumpa mereka kan. Nanti dah mesti lah yang tu kan. So dekat situ Usop jadi pelayan ke apa?
Kau usuk duk masak ke, duk buat ayak ke? Buat ayak tu ada kadang-kadang kan. So, hantar lauk. Oh, hantar lauk pergi rumah orang? Dah, bukan. Hantar dekat orang. Oh, order. Ambil order. Ay, order usuk tak ambil. Kalau usuk ambil order, sekejap benda lain yang sampai. Pasal apa? Ha? So, tak pandai ambil order sebab nak ambil order nak kena tulis-tulis-tulis-tulis kan. Usuk sabuk. Oh, so maksudnya orang lain dah ambil order, makanan so tu usuk hantar je? Ya, betul. Oh, faham. Okay. Artis lama, okay, ni ada lagi tanya. Yuzri, dia ada tanya artis lama kegemaran usuk. Izzat Lazim. Yang minat? Ya. Sejak dari mana, maksudnya lagu apa yang usuk minat Izzat Lazim? Sebab sebenarnya Izzat dengan kumpulan Exist. Ya. So apa yang mungkin usuk minat dekat Izzat Lazim? Ke lagu yang sekarang dia? Lagu, sebab Izzat Lazim ni dia punya suara, bila dia cakap tak sedap tau. Bila dia nyanyi tu, ya Allah. Luna. Fuh. So campur lah. Yang tu saya tak tahu lah. Oh, okay. Okay, apa lagu yang awak minat? Oh ibu, kau disiram bayu pagi. Yang tu lah. Banyaklah lagu dia si minat. Kalau yang sekarang, hak sekarang ni? Ku sedar ku berdosa kerana sering menyakitimu, membuat kau terluka, berteman rasa kecewa. Okey, ni ada saat kita baca hak panjang ni. Okey. Usop kena baca sendiri. Usop anak Kak Liza fanatik Usop tau. Kak pun minat juga, tak pernah tengok mentor, tapi sejak Usop join mentor baru tengok mentor. Harap Usop tak lupa diri bila dah berjalan. InsyaAllah. Okey. Ini hak ni. Okey. Dulu saya tak tengok sangat rancangan mentor ni, tapi kan Usop saya. Tapi tak, kerana Usop, saya tak nak miss tengok program tu sebab kerana Usop. Wow. Banyak peminat. Kan kami dah kata tadi, peminat Usop ni pelbagai daripada budak-budak sehinggalah orang dewasa. Okey. Pasal apa tak minat ke Azama? Minat kan? Saya memang minat Abang Azama di pada M4 sampai sekarang ni. Memang sungguh? Sungguh. Okay. Betul. Usop boleh share whitening. Amboi. Okay. Sedap lagu Mamat tu lagi sedap. Okay, Sat, mana tadi? Okay, umur berapa? Daripada tanya umur. Okay, umur Usop 20. Boleh share Usop lahir tahun berapa hari bulan? Usop lahir 1997. 24 hari bulan 10. 24 hari bulan 10, 1997. 97. Okey, tahun ni 20 tahun. So Scorpio lah. Ya. Yeah. Okey. Dia pun nak tanya ni. Nyanyi lagu dangdut boleh ke? Dangdut. Dangdut eh? Dangdut boleh lah, boleh lah sikit. Okey, bagi sikit. Merana kini entah. Sat. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Itu dah. Maksud Usop ni kalau nak tahu, dia ibarat dia macam kayak Bahar juga. Kita minta lagu dia, dia tahu. Minta lagu dia macam jukebox. Memang Usop memang minat nyanyi dari kecil. Ya. Sejak sekolah tadika ke dari awal-awal tu lagi? Saya memang dari kecil lah, memang saya minat menyanyi. Memang cita-cita saya memang. Okay, kalau awak kata minat menyanyi daripada kecil, so lagu ketika kecil tu apa yang awak selalu nyanyi Usop? Lagu gitu, maksud saya kecil lah. Apa yang lagu awak selalu nyanyi? Saya dulu nasyid. Oh, nasyid. Okay, nyanyi sikit lah nasyid, orang nak dengar. Saya berzikir lah. Boleh? Boleh. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha memang mulut rumah saya dengan WhatsApp ni nyanyi. Okey, Sat, ni ada kita baca hak ni pula sedap. Okey, hak ni usuk baca.
Lupa paras tak penting usuk, janji kita ikhlas dengan tak mudah lupa diri. Ya, insyaAllah. Okey. Mentor sekarang lebih santai, best. Meremang dah dengan suara dia, okey. Okey ni. Usuk, hang kalau kalah dalam mentor pun, hang dah famous. Ingat bila dah berjaya, jangan lupa kat Allah in family. Ya, Misty. Misty, yang tu nombor satu. Okey, orang Sarawak bukan. Usop pernah bercinta tak? Okey, tu ada orang tanya. Usop pernah bercinta tak? Setiap manusia mestilah pernah bercinta kan. Biasa Usop bisa bercinta. Bila Usop bercinta? Kongsilah dekat depo ni, kat pamiat-pamiat Usop ni. Cinta-cinta monyet kan. Masa zaman sekolah dululah. Zaman masa Usop sekolah menengah. Yep. Okey. Cinta monyet lah. Lebih kurang. Okey. Semoga Usop berjaya hingga ke final. InsyaAllah. InsyaAllah. Nyanyi Om Putih lagu rocker sikit. Minat rock tak Usop? Usop kau, minat. Kau Usop minat lagu-lagu tangkap leleh tu je? Usop memang minat rock. Rock memang ada. Jiwa-jiwa rock tu ada. Rock kapok, rock kan. Boleh. Tapi Usop, lagu Orang Putih ni Usop takut okay, sikit. Okey, tak apa. Kalau bukan lagu Orang Putih, lagu rock dekat Malaysia, lagu apa yang Usop minat? Pergi sekolah, bukan cikgu di sana. Baju bunga-bunga, bukan tukang kebun juga. Okey, hak tu yang sekarang. Okay. Kalau contoh macam lagu Search ke, lagu Wings ke, pernah nyanyi tak? Wings lah. Penuh sat. Apa yang lagu awak mungkin teringin nak nyanyi ke, ataupun awak tahu lagu tu ke, kan? Apa dia? Sekejap. Lagu apa? Lagu daripada Wings. Lagu daripada Wings banyak ah, tapi saya ingat-ingat lupa. Lagu tu lagu Isabella ke, dari Search? Fantasia Bulan Madu ke? Isabella pun okey, boleh. Tu Pawana tu dia pada tanya, lagu Pawana. Usuk tak apa ingat lirik. Okay, tak pun nyanyi Isabella tu. Mereka nak dengar. Isabella adalah. Dah cerita dah lah. Usuk ni, okay. Kita sebenarnya dia nak simpan untuk konsert minggu ni. Kan? Dia ada cabaran untuk Usuk sebenarnya. Sebab Datuk Hatan pun dah. Ya. Dah cabar Usuk untuk menyanyikan lagu di luar keselesaan Usop. So, Usop bersedia lah untuk menyanyi lagu? Ya, insyaAllah Usop bersedia lah sekarang. Okay, kita baca lagi. Kita baca, okay. Makin handsome Usop lah ni. Ya. Mana ada lah biasa-biasa je. Tu, Zulih Limi dia tanya, Suci Dalam Debu. Suci Dalam Debu. InsyaAllah satu hari nanti Usop akan bawa lagu tu. Dengan lagu Oh Ibu. Lagu Iklim eh? Ya. Suci Dalam Debu. Okay. Jawab soalan pasal Balkis. Oh, mereka nak tanya ni pasal Balkis lagi. Jawab sikit Usop. Ada apa sebenarnya dengan Balkis ni? Balkis protege Hazamah je. Okay. Kongsi sikit. Sebenarnya Usop dengan Balkis ni memang tak ada apa-apa betul kan. Kami diorang ni macam adik-peradik je kan. Dia macam adik saya, saya ni macam abang dia. Kalau macam dia ada buat salah ke apa-apa kan, saya ni banyak bagi nasihat kat dia kan. Lepas tu kalau macam saya ada buat salah, dia bagi nasihat kat saya. Lebih kurang macam tu lah kan. Kadang-kadang tu gaduh-gaduh tarik telinga tu macam adik abang lah, lebih kurang macam tu lah. Tak ada pun cinta-cinta ni kan. Memang tak ada. Okay, ni ada dok tanya ni. Usop pernah keluar negara tak? Memang tak besok lah. Semua hidup Usop tak besok pergi luar negara. Memang teringin tu teringin lah kan. InsyaAllah satu hari nanti. So kalau nak kalau teringin tu nak pergi mana? Mekah kan. Alhamdulillah. Nak bawa mak ayah. Yang tu. Okey. Yang tu nombor satu lah. Maksudnya kalau Usop juara mentor, nak bawa orang tua pi Mekah. Ya. Okey, alhamdulillah. Sob, kau sebut dulu nama aku. Okey, dia nak suruh sebut, dia minta sebut nama dia ni. Azhari Azkairi. Azkairi apa ni? Arif. Azkairi Arif. Okey, sebut dah. Sebut dah nak. Okey, Usop ambil lagu Power minggu depan macam Sambutlah Kasih. Lagu siapa Sambutlah Kasih? Lagu daripada kumpulan The Town lah.
Saya tekan eh. Saya tengok bulan apa. Ani, Usop, dia pula tanya ni, mohon penjelasan tentang Bigo sebab masih ramai lagi yang ingat okay. Usop ada Bigo. Ha. Pasal Bigo, Bigo ni, tu apa dia? Bigo Live. Oh, okey. Okey, okay. Pasal Bigo ni yang sebenarnya memang Usop ada Bigo, tetapi Usop dah delete dah Bigo tu dah lama dah. Sekarang ni ada orang buat fake lah, kira orang nak buat macam nanya buat Usop kan. Dia cakap mengajar apa semua, yang sebenarnya yang tu bukan Usop kan. Memang sekarang ni Usop fokus dekat dalam mentor. Usop memang tak online langsung Bigo. Sumpah. Okay, so Usop nak jelaskan juga kepada peminat-peminat Usop dengan yang pelayar yang tengah tengok sekarang. Usop tak ada Bigo, tapi Usop ada hanya ada Instagram. Yo. Apa nama Instagram Usop? Usop Official. U-S-O-P Official. Yes. Okay, so dekat Bigo, dekat Facebook semua tak ada? Tak ada. Twitter pun tak ada? Tak ada. Okay, hanya ada di Instagram saja. Yep. So kalau anda semua tengok Usop dekat Instagram, dekat Facebook ataupun kat Bigo tu, tu fake account. Ya, yeah, betul. Hmm. Okay. Alah semua bagi apa dah? Kan. Jangan dok pengguna nama orang. Betul, betul. Sebab kan kesian ke orang lain. Usop baru lagi kan, memang Usop main dari kosong kan. Ha. Bukan le kosong. Okay. Di minit-minit terakhir ni, okay, apa Usop bacakanlah dulu apa-apa komen peminat-peminat, hai kat diorang dulu ke, kan. Mantap Usop, semoga berjaya lepas mentor milenia. Okay, insyaAllah. Okay. Usop. Terima kasih. Ekspedisi. Okay, lagi, akhir Usop minggu depan bawa lagu Power tau. InsyaAllah. WeChat takkan tak ada? Okay, WeChat ada tetapi Usop delete sementara sebab nak fokus kan. Usop nak fokus dulu. Kan. Okay, ingat biasa-biasa. Amboi. Sebut Bahang, Sob. Bahang. Sob, cuba bawa lagu Putus Terpaksa, Zenazin. Boleh ke, Sob? Lagu tu, eh? Ha. Eh, ki orang perempuan dengan lelaki lain, eh? Tak apa lah, try lah. Ha. Seringkali kau menepis tiap persoalan. Ada yang tu dah. Ha. Okey, Hani tu tanya, siapa kawan Hang tu? Zulfaka. Ada kawan nama Zulfaka ke? Tak ada. Zulfaka. Minta maaf yang mana yang Usop terlupa tu kan. Sebab sekarang ni terlampau ramai sangat. Usop pun sampai pening. So, nak semua faham lah Usop sekarang ni kan. So, request ni daripada Brunei. Kesian dia apa. Ros Ibrahim dari tadi request lagu dangdut. Bagilah satu Usop last. Walaupun tadi Usop dah nyanyi lagu dangdut tapi last untuk anda semua. Lagu dangdut eh? Lagu apa nak nyanyi Sat? Perawan atau janda? Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang menawan, janda lebih menggoda. Okay. Dah satu je boleh bagi. Satu je. Kan. Okey Usop, kita dah sampai ke minit terakhir kita. Okay. Kita dah untuk bersama langsung hari ini. Yeah. So kita nak cakap terima kasih kepada Usop kerana meluangkan masa selama 20 minit untuk live Facebook Harian Metro dalam segmen Sudi Tanya. So mungkin kata-kata akhir Usop untuk peminat-peminat Usop di luar sana. Kepada peminat-peminat Usop and dengan fan Usop, terima kasih sebab selama ni support Usop. Walaupun Usop memang tak ada rupa pun kan, Usop biasa-biasa aja kan. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Biasa-biasa aja pun tapi ingat biasa-biasa. Amboi. Atau tagline ke? Okay, terima kasih banyak-banyak sebab sokong Usop selama ni kan. Daripada Usop kosong sampai dalam ni orang kenal Usop kan, memang orang kata apa, ramai yang kenal Usop kan. Usop bersyukur banyak-banyak. Terima kasih kepada family Usop kan, yang support Usop selama ni. Daripada Brunei, daripada Singapura, tak kira di mana pun kan. Terima kasih banyak-banyak selama ni sokong Usop. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah Usop janji Usop akan baik yang terbaik. Amin. Okay, lagu penutup untuk mereka. Lagu penutup lah. Lagu hak paling suka sekali. Tak ku hiraukan panas mentari lagi demi cinta. Okey dah, yang tu dah lah. Okey, so insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu depan dalam segmen Sudi Tanya setiap hari Isnin jam 1:30 tengah hari di Facebook Harian Metro. So kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye. So, bagi fine kiss kat mereka. Oh my.